WPS 19 masuk. Semuanya standby. Kita akan mulai dalam 10 detik lagi. Audio standby. Kamera standby. 3 2 1 When we step into the place, and better believe that you can see, we gonna rock and never stop it. Here we go again, hit you with the flow again. Pick it up the second time around, we bring it on again. Shout it out, buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got blood on your face, come your on. Big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it. We will rock you. Resah dan gelisah. Selama kami 3 tahun bersama ini, Bapak Ibu Guru serta hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru telah mengantar kami ke gerbang kehidupan, di mana dari sinilah kami menemukan jalan hidup kami. Apapun jalan hidup yang kami pilih, yakinlah bahwa kami alumni SMA Matematika Jamis akan membuktikan bahwa suatu saat nanti kami akan melanjutkan nama alamat ini. Kami akan menunjukkan bahwa kami semua bangga pernah menjadi bagian dari SMA ini. Sebab disinilah mimpi dan harapan kami muncul. Disinilah tempat di mana semua kenangan putih abu kami tercipta dan akan selalu terukir di dalam sanubari. Yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Sekolah dengan si dia, tiada masa.
apa aja kak? Pesannya itu mudah-mudahan acaranya tahun depan lebih baik. Untuk adik kelas mudah-mudahan belajarnya lebih giat lagi. Dan untuk semua teman seangkatan yang mau kuliah mudah-mudahan lancar. Dan yang mau kerja mudah-mudahan sukses. Pokoknya semuanya sukses. Terima kasih kak. Sama-sama. Kakak, selama menjadi kelas 12 apa aja kak? Untuk kesan-pesan banyak sekali. Ya, untuk yang pertama kita itu lebih mengeratkan sisi kekeluargaan kita. Terus yang kedua, menambah rasa cinta kita terhadap sekolah. Soalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan, khususnya praktek ataupun lain sebagainya, yang lebih mengedepankan kepada sisi kekeluargaan seperti itu. Ya, apa yang kakak rasakan setelah wisuda tadi kak? Yang jelas, yang pertama saya ucap bahagia, syukur bahagia. Yang kedua, malah saya merasa bimbang, ya. Karena saya di sini bukan sebagai suatu akhir, tetapi sebagai suatu awal bagi kehidupan saya yang baru. Seperti itu. Kalau untuk adik-adik kelas, saya berpesan, tingkatkan selalu prestasinya, jangan sampai monoton, ataupun kalau bisa syukur lebih menanjak lagi karir-karirnya, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan saya, sukses semuanya, untuk baik dalam segi bagi yang mau kuliah ataupun yang mau bekerja, sukses untuk semuanya. Terima kasih, Kak. Sarjana.